Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Al hadith wa bis sanadil muttasil ila al imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi mashayikhina wa bi ulumi sa'id as-salihin fid darain amin ila an qala al hadith al hadi wal ishrun an sufyan ibni abdillah radhiyallahu anhu qal qultu ya rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka qala sallallahu alaihi wasallam qul amantu billah ثم استقم رواه الإمام مسلم. الحمد لله puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Insyaallah kita yang hadir di sini mendapatkan rahmat daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rahmat Allah turunkan rahmat zahir, kita juga mendapatkan daripada rahmat batin, rahmat yang tidak bisa dilihat dengan mata kita. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin, kita sambung kajian kita yaitu hadis ke-21. Hadis ke-21 dari kitab Arba'in lin-Nawawi. Kumpulan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi yang jumlahnya 40 hadis. Biar sekedar mengingatkan bahwasannya kenapa Imam Nawawi mengumpulkan 40 hadis, karena ada riwayat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, barang siapa yang menghafal, barang siapa yang mengkaji, mempelajari 40 hadisku, maka dia dijamin masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Itu riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu banyak, bukan hanya Imam Nawawi, banyak ulama-ulama yang lain mengumpulkan 40 hadis. Imam Nawawi misalkan mengumpulkan 40 hadis yang berkaitan dengan masalah umum, berkaitan dengan masalah akhlak, berkaitan dengan masalah bagaimana kita menjaga hati kita, bagaimana kita memperbaiki perilaku kita, bagaimana kita menjadi muslim yang hakiki, yang sejati. Itu Imam Nawawi. Misalkan ada lagi ulama yang mengumpulkan 40 hadis, khusus hadis yang berkaitan dengan hukum. Ada juga. Ada yang mengumpulkan 40 hadis yang berkaitan dengan keutamaan kota Mekah atau kota Madinah. Ada juga. Nah, jadi banyak dari ulama-ulama yang mengumpulkan 40 hadis Nabi, niatnya mereka ajarkan ke jamaah mereka, ke teman mereka, ke murid mereka, santri mereka, dan mereka suruh santri-santri mereka untuk menghafalnya. Agar apa? Agar mendapatkan tadi keutamaan atau jaminan surga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang setiap bulannya membaca 2 hadis, insyaallah sampai khatam, kita mendapatkan jaminan tersebut, jaminan masuk surga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Masyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, hadis malam hari ini nomor 21 yang diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Sufyan bin Abdullah radhiyallahu an. Sufyan ini ketika kita telaah biografinya tidak banyak ceritanya, karena beliau masuk Islamnya sudah dekat-dekat wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama mengatakan Sufyan ini cuma meriwayatkan 4 atau 5 hadis dari Nabi.
cuman meriwayatkan 4 atau 5 hadis dari Nabi. Beliau asli kota dari kota Thaif. Kota Thaif itu di samping kota Mekah. Lah kelahiran di situ. Beliau masuk Islam bersama kabilahnya penduduk Thaif ketika datang membaiat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak banyak cerita tentang beliau, yang terpenting beliau sahabat Nabi, beliau masuk Islam sebelum Nabi wafat, dan beliau meriwayatkan 5 atau 4 hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sufyan, salah satu hadisnya ini yang kita baca malam hari ini. Sufyan berkata, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah. Ini biar kita tahu bagaimana semangatnya sahabat-sahabat Nabi. Bagaimana sahabat Nabi itu ketika mereka punya kesempatan berduaan dengan Nabi atau berbincang bersama Nabi, itu mereka gunakan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat. Ketika mereka punya kesempatan untuk meminta doa kepada Nabi, bukan sembarangan doa yang mereka minta. Ketika mereka punya kesempatan untuk bertanya kepada Nabi, itu luar biasa pertanyaan mereka. Apa yang dia tanyakan? Qultu ya Rasulullah. Aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, qulli fil Islam qawlan la as'alu anha ahadan ghairak. Ya Rasulullah, tolong kasih tahu aku satu nasihat, beri aku nasihat, yang mana nasihat ini membuat aku tidak perlu meminta nasihat lagi. Tentunya nasihat ini nasihat yang berkaitan dengan hukum Islam. Tidak perlu lagi aku bertanya kepada selain dirimu. Jadi kasih aku, bayangkan beliau minta ke Nabi satu nasihat, satu ilmu, satu kata, dua kata, yang mana dengan kata-kata tadi dia tidak mau lagi bertanya kepada orang lain. Bukan artinya beliau tidak mau nuntut ilmu lagi, bukan. Maksudnya minta yang mencakup semuanya ya Rasulullah. Kasih tahu aku nasihat yang mencakup semuanya. La as'alu anhu ahadan ghairah. Aku tidak perlu lagi sehingga bertanya tentang Islam kepada orang selain dirimu. Ini pertanyaan menunjukkan apa hebatnya sahabat ini. Jadi walaupun beliau masuk Islamnya telat, dekat-dekat wafatnya Nabi, tapi lihat bagaimana mereka bisa mempunyai pemahaman yang hebat, sangat hebat sekali. Pertanyaan yang sangat menakjubkan, karena nanti jawabannya itu faedahnya untuk kita semua sampai nanti akhir kiamat. Selagi hadis ini terus diriwayatkan, terus dikaji, terus dibaca, ada yang mengkajinya, ada yang mendengarnya, maka akan mendapatkan faedah dari pertanyaan sahabat yang bertanya pada malam hari ini. Qal, dijawab sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan atau dengarkan yang akan aku sebutkan. Ini adalah nasihat, ini adalah kunci, ini adalah pedoman kau jadikan simpanan buat sisa hidupmu. Apa yang pertama? Amantu billah. Amantu billah. Kata Nabi, katakan, yakini di dalam hatimu bahwasanya kau berkeyakinan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu kalau kita mau kaji, bahwasanya ulama mengatakan tidak cukup iman itu kalau cuma setengah-setengah. Iman itu bukan urusan cinta. Masih suka 70%, 80% tertarik, 20% tidak tertarik. Kalau iman kepada Allah itu harus 100%. Ada orang yang iman sama Allah tidak sampai 100%, berarti imannya belum diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kalau dikaitkan dengan masalah akidah.
Jadi iman kepada Allah harus sebetul-betulnya iman. Al-jazmu, kata ulama. Kepastian. Sehingga kata ulama, umpama. Dikasih perumpamaan sama ulama. Umpama ada orang. Dia belum muslim. Taruhlah misalkan namanya Salim. Salim ini belum masuk Islam. Kemudian Salim masuk Islam di tangannya Abdullah. Umpama. Salim masuk Islam di tangannya Abdullah. Tanpa Salim mengetahui dalil apa itu tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Salim belajar ilmu tauhid, ilmu akidah. Tanpa Salim mengkaji sifat-sifat wajib mustahil bagi Allah. Pokoknya ketika dijelaskan sama Abdullah, si Salim ini tertarik dengan Islam, kemudian dia masuk Islam. Ulama mengatakan, apakah cukup iman Islamnya Salim untuk menjadi muslim mukmin? Cukup dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kata ulama, umpama Abdullah tadi yang mengajak Salim masuk Islam, na'udzubillah, murtad, keluar dari agama Islam, Salim tidak murtad, berarti di situ baru imannya diterima oleh Allah. Jadi dia masuk Islam karena ngikut Abdullah. Cuman suatu hari Abdullahnya murtad. Salimnya murtad atau tidak? Kalau Salimnya juga ikut murtad, berarti iman dia, Islam dia ketika pertama kali belum sempurna dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau umpama walaupun di tangan orang, Abdullah tadi, di tangan Abdullah dia masuk Islam, tapi ketika Abdullah murtad dia tidak murtad, itulah gambaran iman yang 100%. Jadi mau siapapun yang keluar agama, siapapun yang tidak iman kepada Allah, dia tetap iman kepada Allah, itulah iman yang 100%. Amantu billah. Jadi mau sukses dalam kehidupan kita, harus kita iman kepada Allah. Alhamdulillah, kita semua di sini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dikira, oh susah Ustaz, kami tidak belajar ilmu akidah. Apa dalil adanya Allah? Gampang. Dalil adanya Allah, ya adanya muka bumi ini. Pas orang ditanya, apa dalil adanya Allah? Ya, kalau tidak ada Allah, tidak ada muka bumi ini. Kalau umpama, ini aja minuman ini, Masya Allah. Ada bandreknya ini. Tidak mungkin minuman ini ada tanpa ada yang membikinnya. Apalagi alam semesta yang luar biasa ini. Jadi, gampang. Simple. Untuk kita tahu apa dalil dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Karena makhluknya begitu banyak, begitu luar biasa, ini menunjukkan bahwasannya adanya sang pencipta. Itu iman yang berkaitan dengan akidah. Kemudian iman, ini banyak. Jangan kita kira iman ini cuma iman yang berkaitan dengan akidah, dengan sifat-sifat Allah saja. Iman dengan qada, qadar juga harus. Nah, ini beda-beda setiap orang. Beda-beda setiap orang. Ada orang yang iman dengan qadarnya 100%. Ada yang 100%, cuman pas dapat musibah, lupa dia sama qadar. Kadang-kadang begitu. Kapan kita tahu iman kita dengan qadar itu betul-betul kuat? Ketika orang itu dapat musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Allah akan lihat. Allah akan tes. Kuat tidak imanmu terhadap qadar? Qadar itu keputusan Allah. Simpelnya qada qadar, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau umpama ketika orang dapat musibah langsung ada satu kata yang diajarkan oleh Nabi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Muhammad ketika anaknya meninggal, beliau menangis. Menangis bukan artinya iman dengan keputusan Allah tidak boleh menangis, tidak boleh sedih, tidak. Menangis Nabi Muhammad, tapi apa kata Nabi? Kami tidak mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Allah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah iman dengan qada qadar. Nah, jadi kalau kita mau sukses hidupnya, mau tentram hidupnya, iman dengan qada qadar itu harus ditingkatkan lagi. Biar apa? Biar apapun yang terjadi pada diri kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat hidupnya. Tapi wong yang hidupnya susah terus. Yang hidupnya tuh, apa namanya?
kurang puas, dikit-dikit gerutu, dikit-dikit tidak setuju, dikit-dikit jengkel, dikit-dikit kesel, itu hidupnya itu tidak akan tentram, tidak akan nikmat hidupnya. Walaupun dia lagi nikmat, dia nikmat. Kalau dibandingkan dengan yang di bawahnya, dia nikmat. Masya Allah. Sekarang hujan, banjir, misalkan. Nikmat kita alhamdulillah punya rumah untuk berlaut, untuk berteduh. Ada makanan kita alhamdulillah. Tanpa banyak orang yang tidak ada tempat untuk tinggal. Jangankan AC dan tempat tinggal, mereka ada kata. Tanpa banyak orang yang kedinginan tidak makan malam hari ini. Nah, jadi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita bandingkan dengan musibah yang Allah berikan, akan tertutupi musibah yang Allah berikan. Makanya sebagian ulama mengatakan, ketika aku ditanya, ini ulama banyak dapat musibah. Banyak dapat musibah, banyak dapat cobaan. Ditanya sama salah seorang muhibbinnya, jamaahnya. Wahai guru, kenapa kau bisa sesabar itu? Musibahmu banyak. Apa kata beliau? Simpel jawabannya. Aku bisa sesabar ini karena aku yakin, aku tahu, aku sadar yang memberiku musibah ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun musibah datang dari bos, datang dari atasan, datang dari orang yang di atas kita, datang dari orang lain, tapi lihat itu siapa yang menggerakkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata-kata beliau, orang yang syekh atau wali yang banyak dapat musibah tadi, yang membuat aku sabar, kuat dengan musibah-musibah ini, karena keyakinanku bahwasanya Allah yang menurunkannya kepadaku. Makanya sabar. Itulah orang-orang yang iman dengan keputusan Allah. Nah, makanya termasuk jawaban Nabi di sini, amantu billah. Katakan, kau iman kepada Allah. Tentram. Nikmat iman yang sama Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Kata Allah, sesungguhnya kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Kekasih Allah itu bukan yang terbang, yang jalan di laut. Bukan. Kekasih Allah itu bukan yang niup air, langsung sembuh orang yang minum. Bukan. Kekasih Allah adalah orang-orang yang iman kepada Allah. Kuat imannya. Kuat tawakalnya. Kuat pasrahnya dengan keputusan Allah. La khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Kata Allah, dia tidak akan merasakan rasa takut, dan tidak akan merasakan rasa sedih. Tak kati rasa takut, tak kati rasa sedih. Kenapa? Kalau kuat imannya dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma istaqim. Kemudian dijawab sama Nabi berikutnya, setelah kau iman kepada Allah, dengan kau melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah, berkeyakinan dengan sifat-sifat Allah, pasrah dengan keputusan Allah. Makanya kalimat ini pendek, tapi maknanya banyak. Ulama mengatakan hadis ini pendek. Kul amantu billah, 3 kalimat. Thumma istaqim, 2 kalimat. 5 kalimat cuma. 5 kata. 5 kata yang diucapkan sama Nabi. Tapi dari tadi kita hampir 20 menit, 20 menit menjelaskan maknanya. Belum selesai itu masih. Yang ulama mengatakan ini salah satu bukti atau contoh bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah mukjizat jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu singkat kata-katanya tapi padat maknanya. Itu mukjizat Nabi Muhammad. Utitu jawami'ul kalim, kata Nabi. Kata Nabi, aku diberikan oleh Allah jawami'ul kalim. Kalau ngomong, singkat. Sayyidah Aisyah, istri Nabi, itu mensifati bagaimana Nabi berbicara. Kata beliau, Nabi kalau berbicara, lau addahul ad, la'addahu. Umpama, kata Sayyidah Aisyah, ada orang yang mau ngitung omongan Nabi, itu bisa dihitung. Bukan cak kita, Masya Allah, kalau ngomong panjang lebar sekarang. Kalau Nabi tidak, coba lihat khutbah Nabi misalkan. Yang tertulis, yang tercatat di sejarah, di kitab-kitab sejarah. Surat Nabi, risalah Nabi, surat Nabi ketika mengajak raja-raja dunia untuk masuk Islam. Bukan kayak proposal Nabi ngirim surat. Singkat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini masih ada di kalau tidak salah di Museum Turki kalau tidak salah.
itu masih tersimpan, alhamdulillah, surat Nabi ngirim ke Raja Romawi, Raja Najasyi. Gitu. Apa tulisan surat? Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Dari siapa? Dari Muhammad bin Abdullah. Kepada siapa? Kepada Raja Romawi misalkan, ya, disebutkan. Aslim taslam. Masuk Islam, maka kau akan selamat. Masuklah Islam, maka kau akan selamat. Dibacakan satu ayat sama Nabi, ya, ayat yang sangat terkenal juga di surat Baqarah. Setelah itu, wassalamualaikum. Tutup. Simple suratnya. Suratnya simple. Begitu. Itu sama tulisannya ke raja-raja yang lain. Kalau kau tidak masuk Islam, maka dosa semua rakyatmu kau akan tanggung, kata Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Mereka yang baca, getar semua. Apalagi raja-raja yang tahu tahu kitab, atau raja-raja yang agamanya Kristen. Getar semua, tahu ini Nabi akhir zaman betulah. Begitu, ya. Jadi simpel. Makanya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, termasuk termasuk tanda orang itu paham agama, bahwasannya khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Ini termasuk sunnah yang banyak dan diamalkan sekarang. Dalam khutbah Jumat itu tidak dianjurkan panjang-panjang. Sunnahnya begitu. Khutbah Jumat itu harus singkat. Sholatnya panjang. Tapi sekarang kembalikan semua. Khutbahnya Masya Allah, seperti majlis taklim. Jangan jangan disamakan. Majlis taklim, majlis taklim. Kalau majlis taklim mau belajar, lihat sahabat bersama Nabi. 2 jam, 3 jam mereka duduk belajar bersama Nabi Muhammad SAW. Mengkaji ayat suci Al-Quran. Nabi menjelaskan, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau khutbah, tidak. Makanya kata Nabi, khutbah pendek, sholatnya yang panjang. Begitu. Tapi sekarang tidak, khutbahnya seperti kita sekarang, semua kita semua khutbah itu seperti majlis taklim. Jadi sampai ada 5 bab hadis ini dijelaskan salah, bukan bukan salah tidak sah ya, jangan jangan dimengerti seperti itu, bukan haram atau tidak sah Jumatnya, tidak, cuman tidak sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau itu mengatakan khutbah itu wasiat bittaqwa au fi ma'nahuma, atau hal-hal yang mengajak kita untuk bertakwa. Nah, udah, yang di situ saja. Jangan kemana-mana, istilahnya begitu. Jadi Nabi Muhammad SAW, beliau kalau lihat hadis-hadis Nabi. Kita kalau baca dari awal hadis Nabi ya. Hadis sebelum ini kita baca apa hadis Nabi? Singkat juga. Apa kata Nabi Muhammad hadis yang bulan kemarin? Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sebagus cuma hadis Nabi. Tapi syarahnya Masya Allah, panjang lebar. Hadis sekarang ini, kul amantu billah semastaqim. Hadis, pokoknya semua hadis Nabi, kalau kita cek pendek-pendek. Nah, ulama hadis di sini mengatakan ini faedah dalam ilmu hadis. Kata ulama hadis, jangan kita kira ketika kita mendengar Imam Bukhari apal 300 ribu hadis, misalkan. Imam ini, misalkan ulama ini hafal 100 ribu hadis. Jangan yang dikira 100 ribu atau 300 ribu hadis, itu beda kalau tidak. Ulama, ini sedikit pembahasan ilmu hadis, tidak usah banyak-banyak. Ulama mengatakan, umpama hadis yang kita baca sekarang, Qul amantu billah tsummastaqim, itu memiliki 10 sanad, sanad itu jalan periwayatan hadis. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat kan, akhirnya sahabat meriwayatkan lagi kepada siapa? Tabi'in, muridnya. Muridnya diriwayatkan lagi kepada muridnya, itu namanya sanad. Jadi sanad itu, pengertian sanad adalah jalan periwayatan hadis, itu namanya sanad. Nah, kalau ada satu hadis memiliki 10 sanad, itu sama ulama dihitung 10 hadis. Tapi hadisnya sama. Kalimatnya sama. Sabda nabinya sama. Cuman sahabat yang meriwayatkan 10. Ngeriwayatkan ke siapa? Ke murid-murid mereka berbeda. Murid mereka ngeriwayatkan lagi ke murid mereka. Sampailah ke kita, berarti punya 10 apa? 10 jalan. Maka dihitung 10 hadis. Walaupun kalimatnya, lafadznya, sabdanya sama. Nah, jadi jangan kita bayangkan
Imam Bukhari hafal 300 ribu hadis. Berarti 300 ribu omongan Nabi, sabda Nabi, beda-beda. Tidak. Banyak dari satu hadis yang punya sanad puluhan, sehingga dihitung, dimasukkan, dijadikan nomor yang berbeda. Itu maksudnya. Karena kalau kita mau hitung semua hadis Nabi secara berbeda, tidak sampai 100 ribu. Kenapa tidak sampai 100 ribu? Karena yang Sayyidah Aisyah sampaikan tadi, Nabi kalau ngomong tidak pernah panjang-panjang, singkat padat. Itu gaya apa namanya hadis Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata ulama, ini hadis bukti betapa luasnya kandungan daripada hadis Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amantu billah, katakanlah kau iman kepada Allah, tsummastaqim, kemudian teruslah kau berada dalam keadaan iman kepada Allah. Istiqomah. Istiqomah. Kita sering dengar kalimat istiqomah. Apa itu istiqomah? Istiqomah artinya kita akan terus melaksanakan, melakukan apa yang dikandung oleh kalimat sebelumnya. Amantu billah. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Iman dengan keputusan Allah. Iman dengan perintah Allah. Dengan melakukannya, melaksanakannya. Iman dengan larangan Allah, dengan meninggalkan apa yang Allah larangkan. Apakah cukup sekali dilakukan? Tidak cukup. Harus istiqamah. Harus terus menerus. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah. Janganlah kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan beriman. Ulama mengatakan, bagaimana kita bisa? Sekarang siapa yang tahu dia meninggal kapan? Dan dalam keadaan apa dia meninggal. Allah mengatakan, kalau kalian kata Allah, bertakwalah kepada Allah, imanlah kepada Allah, dan jangan kalian meninggal kecuali kalian dalam keadaan muslim. Siapa yang bisa jamin meninggal dalam keadaan muslim? Kata ulama, bukan begitu maksudnya. Maksud Allah, istiqomahlah dalam agamamu, istiqomahlah dalam sholatmu, istiqomahlah dalam puasamu, dalam ibadahmu, maka aku jamin kau akan meninggal dalam keadaan muslim. Begitu maksudnya. Soalnya kita jangankan nanti pas meninggal, malam ini, besok pagi, ada tahu dalam hadis Nabi Muhammad SAW, nanti ada di satu zaman, kata Nabi, yang mana umat di zaman itu paginya muslim, sorenya sudah murtad. Na'udzubillah. Malamnya muslim, paginya murtad. Ada, kata Nabi, nanti satu zaman itu terjadi. Imannya enggak kuat. Kan enggak tahu, karena hati ini di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak-banyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala din. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, mantapkan hati kami di dalam agama. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad. Kalau Nabi aja doa begitu, kita lebih pantas untuk doa aja itu. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala din. Mantapkan hati kami di dalam agamamu. Karena kita tidak tahu mantap tidak di agama. Mudah-mudahan kita mantap terus di agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi maksud dari Allah memerintahkan kita meninggal dalam keadaan Islam, bukan kita disuruh ngejamin meninggal dalam keadaan muslim. Urusan jaminan itu Allah. Artinya istiqomah. Kalau sholat, lakukan. Jangan putus-putus. Puasa, puasa. Yang diwajibkan sama Allah, lakukan terus. Amal baik, lakukan terus. Maka aku jamin, kata Allah, kau akan meninggal dalam keadaan muslim. Dalam hadis Nabi mengatakan, yamutul maru ala ma asya'ale. Orang itu akan meninggal dalam keadaan yang sering dia lakukan di dalam kehidupan sehari-harinya. Ada orang yang meninggal dalam lagi baca Quran. Karena sering baca Quran. Sayyidina Utsman bin Affan meninggal lagi baca Al-Quran, karena beliau tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Ada yang meninggal dalam keadaan sholat, lagi sujud. Bahkan ada orang-orang hebat yang dibunuh pun lagi sholat. Sayyidina Umar bin Khattab ditusuk dari belakang lagi sholat. Menunjukkan bahwasannya, umpama misalkan ada orang tidak pernah sholat, tidak mungkin meninggal dalam sujud. Kalau dia tidak taubat. Ada orang tidak pernah megang Al-Quran, nyenggol pun tidak pernah, umpama ya. Tidak mungkin dia meninggal dalam keadaan baca Al-Quran kalau dia tidak taubat. Nah, jadi pengen seperti apa keadaan kita ketika meninggal, maka dari hiduplah, dari waktu kita sehat, dari kita masih hidup,
biasakan amal-amal baik. Itu yang dimaksud oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Thummastaqim. Simpel jadi nasihat Nabi. Kau pengen selamat? Nasihat yang aku akan berikan kepadamu, tidak perlu lagi kau bertanya kepada orang lain. Apa? Katakanlah kau iman kepada Allah, resapi, amali, kata Nabi. Kemudian istiqomahlah kau dalam hal tersebut. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya, beliau mengatakan, afdal a'mal adwa muha wa fi riwayat ahabbul a'mal ilallahi adwa muha wa in qalla. Mau tahu tak amal apa yang paling disukai oleh Allah? Disebutkan sama Nabi, satu amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Satu amalan yang kalau kita lakukan, kita akan melakukannya secara istiqomah. Rutin. Terus dilakukan. Walaupun sedikit, kata Nabi. Kita rutin. Misalkan, ada orang yang rutin sedekah setiap hari. Dia mampu cuma sedekah dengan uangnya, misalkan 5.000. Tapi rutin, itu amalan paling disukai oleh Allah. Begitu. Ada orang yang punya rutinan bangun malam. 15 menit sebelum azan subuh, dia sudah bangun, misalkan. Untuk salat witir, beberapa rakaat, istighfar, habis itu azan subuh. Rutin dia lakukan. Itu lebih disukai oleh Allah daripada bangun semalam, atau semalaman bangun, tapi cuma sebulan dia lakukan. Baca Al-Quran, misalkan. Rutin. Sehari, misalkan, setengah juz dulu, misalkan, umpama. Sehari setengah juz, rutin ya, itu lebih baik daripada sehari 15 juz, tapi cuma sebulan kau baca Al-Quran. Itu amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan artinya Nabi ngajak kita untuk tidak banyak baca Al-Quran, bukan. Itu jaminan dari Nabi. Kalau kau rutin, otomatis nanti kau dengan sendirinya akan menambah bacaan Al-Quran. Yang penting rutin dulu. Rutin baca Al-Quran sehari setengah juz. Rutin. Pasti bertambah. Pasti nambah nanti. Kalau dia sudah rutin, sudah istiqomah bacanya, terlatih sudah, akan nambah sendiri. Jadi bukan artinya, oh Nabi berarti ngajak kita, tidak usah banyak-banyak beramal. Tapi terus bukan begitu. Karena Nabi tahu, orang kalau sudah rutin dalam satu amal ibadah, ibadah itu akan menarik dirinya. Akan menarik waktunya. Akan menarik hatinya sehingga dia tidak tertipu dengan godaan-godaan yang lain. Begitu. Dan waktu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia misalkan belum biasa baca Al-Qur'an, nah istiqomah baru nak mulai baca Al-Qur'an. Sekali baca langsung nak limut juz. Jangan. Ngapo? Itu pasti dia habis ini mau jam 6 jam limut juz tuh. Besoknya sabar masih lusonya. Kapok tinggalkan akhirnya. Tapi ketika dia baru baca Al-Quran, sehari misalkan setengah juz dulu. Ambil waktu setengah jam misalkan. Besok dia baca lagi. Besok, sebulan akan berkurang. Setengah jam itu tidak sampai lagi. Setengah juz tidak sampai setengah jam lagi. Setengah jam itu akan dia dapat misalkan afwan. Setengah juz itu dia bisa dapat 15 menit. Wah, dia udah ngerasa lebih cepat. Dan udah ngerasa lebih nikmat. Nah, dengan otomatisnya akan nambah. Nah, nambahnya juga dikit-dikit. Jangan nambah langsung setengah Quran, jangan. Tambahi setengah juz lagi. Rutini lagi. Itu yang diinginkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lama kelamaan akhirnya bisa dia sekali duduk satu jam baca empat juz. Satu jam baca empat juz. Kalau dia ingat awal-awal dia baca Quran, oh mustahil aku kalau dari dulu baca sekuan sejuz satu jam empat juz itu mustahil. Sekarang tidak mustahil. Kenapa? Karena dia pakai proses. Dia pakai proses mudawamah. Dia pakai proses rutinan. Istiqomah. Karena suatu hari, suatu malam, Nabi Muhammad SAW berjalan bersama sahabat. Tiba-tiba Nabi dengar di salah satu rumah penghuni kota Madinah, ada perempuan lagi bangun malam. Lagi bangun malam. Dia baca Quran agak keras. Kedengaran sama Nabi. Ya, mau dari rumah dulu kan, udah ada besar. Gitu. Kedengaran sama Nabi. Kata Nabi, siapa ini? Disebutkan sama sahabat. Ya Rasulullah, hadihil haula. Namanya haula. Kalat la tanamul lail. Haula ni ya Rasulullah. Tak pernah tidur malam. Tak pernah tidur malam. Fataghayyara wajhun Nabi. Berubah muka Nabi Muhammad SAW. Sahabat bingung. Kenapa gaya Nabi laju badak demam?
Tak demen. Dan sahabat tahu kalau Nabi berubah, tak demen tahu. Apa kata Nabi tadi? Ahabbul amal ilallah adwamuha wa inqal. Karena Nabi tahu si perempuan tadi memaksakan dirinya dalam bangun malam, semalaman tak tidur, Nabi tak demen. Kata Nabi, sebaik-baiknya amal itu, yang penting istiqomah walaupun sedikit. Yang penting istiqomah walaupun sedikit. Karena Nabi tahu ini memaksakan. Dan dia tidak akan terus-menerus bangun malam seperti itu. Karena tubuh manusia ini kan butuh apa istirahat. Butuh dikasih apa namanya vitamin, macam-macam. Bukan robot kita nih. Itu kata Nabi. Ketika datang satu sahabat, ya Rasulullah, aku pengen tidak tidur setiap malam. Dilarang sama Nabi. Ada lagi sahabat lain datang kepada Nabi. Aku pengen ya Rasulullah tidak tidur setiap malam. Dilarang sama Nabi. Jangan. Tidur. Habis itu bangun. Tidur dulu, habis itu bangun. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan artinya, ini karena sekarang ini makin orang tidak paham tentang agama. Makin akhir zaman, makin banyak orang yang pemahamannya sesat. Bukan artinya Nabi melarang orang untuk setiap malam bangun. Karena ketika kita baca, misalkan biografi para ulama, para awliya, ada yang tidak tidur malam 20 tahun. Syekh Abdul Qadir Jilani, diriwayatkan 40 tahun salat subuh dengan wudu isya. Salat subuh dengan wudu isya. Artinya dari beliau salat isya tidak batal wudunya, tidak nyentuh istrinya, tidak tidur, tidak maaf ke kamar mandi, tidak buang angin sampai masuk salat subuh. 40 tahun. Bukannya 40 malam. Bukan, oh ini bid'ah langsung nanti. Ini melanggar hadis Nabi. Ini tidak cocok, tidak sinkron dengan. Bukan. Jadi harus paham. Nabi itu ketika mengajak, Nabi itu kan qudwah, uswah. Nabi itu suri tauladan. Umpama Nabi memerintahkan sahabat, umatnya tiap malam bangun. Siapa yang baca tiap malam bangun? Nabi tahu itu hanya orang-orang pilihan. Hanya orang-orang khusus. Hanya orang-orang yang sudah ada di satu kedudukan tertentu yang bisa seperti itu. Sedangkan sabda beliau, hadis beliau untuk semua umat. Ya kan begitu? Hadis Nabi untuk segala-galanya. Bukan hanya Syekh Abdul Qadir Jilani, bukan hanya sahabat, bukan hanya tabi'in. Hadis Nabi ini, sabda untuk sampai nanti. Nabi kan Nabi akhir zaman. Nah, makanya Nabi setiap berbicara, itu yang Nabi pikirkan awamun nas. Kita harus paham ini. Yang Nabi pikirkan awamun nas, uang biasa. Makanya ketika ada yang pengen bangun malam, setiap malam dilarang sama Nabi. Kalau Nabi izinkan, nanti kan ulama, wah bangun malam ini sunnah apa wajib? Kalau Nabi izinkan, paling tidak berarti sunnah. Berat untuk umat biasa setiap malam bangun semalaman maksudnya. Kan berat. Nah, jadi beliau itu setiap apa bersabda, setiap mengucapkan satu kalimat, satu hadis, yang beliau pikirkan semua umatnya. Makanya jangan dibentrokkan amalia, mujahadah, para aulia, para ulama, para habaib dengan apa? Dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah, kadang orang yang tidak paham. Yang tidak paham, akhirnya dikritiki semua. Siapa yang dikritiki? Ulama-ulama yang tidak tidur 20 malam, ada yang tidak tidur 40 malam, ada yang tidak, Alhamdulillah Abdul Rahman As-Segab, beliau mengatakan 20 malam aku tidak tidur. Dua afwan, 20 tahun. Setiap malam tidak bisa tidur. Kata beliau, bagaimana aku bisa tidur kalau noleh ke kanan melihat surga, noleh ke kiri melihat neraka. Wah, langsung dikritiki sama orang yang paham. Cak mana nyingok surga, nyingok neraka? Bisa. Jangan disamakan. Kalam atau perkataan mereka itu punya makna yang tinggi. Kita tidak bisa memahaminya. Jangan dibentrokkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Kalau inti saja, orang yang hidup di abad sekarang, yang tidak apal hadis Nabi, tahu hadis Nabi itu, masa mereka tidak tahu? Itu. Masa Syekh Abdul Qadir Jailani tidak tahu hadis Nabi tadi? Kata Nabi, amal yang paling baik, yang penting istiqomah walaupun sedikit. Masa Syekh Abdul Qadir tidak tahu bahwasanya Nabi pernah melarang ada sahabiah perempuan ingin bangun setiap malam. Abdullah bin Amr izin pengen bangun setiap malam, semalaman bangun maksudnya. Dilarang sama Nabi. Masa mereka nggak tahu, ente tahu? Kan begitu. Mereka tahu, tapi mereka paham pemahamannya beda dengan pemahaman kita. Pemahaman wong sekarang nak ngeritiki, nak menyalahkan kalau pemahaman mereka beda. Begitu ya.
Jadi yang disabdakan oleh Nabi, yang dikatakan oleh Nabi itu untuk orang biasa. Karena Nabi tahu, yang penting bangun, kata Nabi. Nah, di dalam perintah Nabi untuk bangun, itu ada pesan tersimpan di situ. Kalau kau istiqomah bangun, kau akan merasakan nikmatnya munajat, nikmatnya, lezatnya bermunajat, baca Al-Quran. Di situ dirimu akan dengan sendirinya tidak bisa lagi tidur. Tapi kalau kau maksa, jadi ini termasuk, kata ulama, termasuk cara kita mengalahkan hawa nafsu. Orang yang baru hijrah, yang baru pengen bangun malam, bangun semalam, tidak usah semalaman. Misalkan setiap malam dia bangun dari jam 3. Sekarang azan 4:30 misalkan. Bangun jam 3. Langsung bangun jam 3. Baru pertama kali mulai, misalkan. Baru pertama kali pengen coba bangun malam. Itu sebulan selesai, tidak bakal bangun lagi. Mungkin subuhnya juga lewat akhirnya. Begitu, karena hawa nafsu. Gitu, ini setan taruhlah dengan mengucapkan a'udzubillah, setan minggir. Tapi hawa nafsu di dalam kita. Hawa nafsu itu kata ulama seperti binatang yang buas, yang tidak jinak, liar. Gimana gitu jinakkan binatang yang liar? Kalau langsung dipaksa, yang lawan dia. Ima yang mati wongnya atau binatangnya. Dikit-dikit, diepoi. Apa kata ulama? Ditarik sekali-kali. Sekali-kali diulur. Biarlah dia nak mana. Tapi jangan sampai makan penyewok deh. Itu kan? Ditarik lagi, diulur lagi, ditarik lagi, terus begitu. Nah, itulah yang diajarkan atau yang dimaksud oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita selalu istiqomah. Istiqomah. Yang penting istiqomah. Apapun itu, setiap amalan kita istiqomahkan, maka nilainya akan tinggi di sisi Allah, di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan anggap sepele, aku cuma cek ini, jangan. Kita memang tidak boleh mesak-mesai amal baik, kita tidak boleh. Tapi jangan juga putus asa dari rahmat Allah. Jangan menganggap, apa kata Nabi? Jangan kalian sekali-kali menganggap kecil amal baik. Kenapa? Mungkin di situ terletak keriduan Allah untuk dirimu. Tidak tahu. Tidak tahu misalkan, keriduan Allah untuk diri kita, misalkan dihadirnya kita majlis setiap malam minggu ini. Berarti besar untung kita. Jangan kita, cuma hadir itu, cuma nurutin dan biasa. Jangan. Memang jangan dibesak-besak, jangan besak-besak, jangan sampai kita sombong. Maksudnya begitu, jangan sampai kita sombong, jangan sampai kita merasa lebih baik dari yang tidak hadir. Boleh. Tapi jangan kita anggap sepele juga. Karena ini amal dari Allah Subhanahu wa taala. Amal maksiat, jangan dianggap remeh. Jadi jangan nganggap kecil amal baik. Ini cuma sedekah banyu, buat apa? Banyak wong lain sedekah. Belum tahu. Belum tentu ketika kita sedekah satu air ini, disinilah keridhaan Allah. Ketika perempuan ahli zina, tiap hari zina, sebelum dia meninggal, dia nyingok ada anjing ini, binatang, maaf ya, anjing kehausan. Nak minum, dah acak, sumur. Dia timpa. Dia kasih. Udah, meninggal dia. Diampuni kalau dosanya sama Allah. Gara-gara ngenjuk anjing minum. Amal yang sepele. Sepele, yang diunjuk bukan manusia. Bagaimana kalau manusia? Ini anjing binatang. Kehausan. Dia habis zina. Ajalnya sudah dekat. Sebelum dia meninggal, dia timba dulu. Dia kasih itu perempuan. Dia kasih itu anjing minum. Meninggal dia. Kata Nabi, dosanya diampuni kalau oleh Allah. Ngapa ya Rasulullah? Karena dia menunjuk anjing minum. Kebalikannya, ada perempuan ahli ibadah. Tapi masuk neraka. Kenapa? Kalau dia punya kucing dikurung. Dikurung tidak diinjuk makan. Cuma gara-gara kucing, dia ngingon kucing. Kata Nabi, tidak dia kasih makan, dikurung. Seharusnya kata Nabi, kalau dia tidak kasih makan, lepaskan kucingnya. Biar nyari makan dewek. Sampai mati kucing. Itu perempuan dimasukkan oleh Allah ke neraka. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan menganggap sepele amal baik. Sehingga kita meninggalkannya. Jangan juga menganggap sepele amal jelek, maksiat, sehingga kita melakukannya. Takut-takutnya di sini ada murka Allah, dan takut-takutnya di sini nanti ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang kita dengarkan dari sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa terus iman kepada Allah, meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita, ketawakalan kita, dan kita istiqomah dalam hal-hal yang baik sehingga kita meninggal dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin
وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.